Saat ini dunia berada di era revolusi industri atau 4.0, bahkan konsep menjadi 5.0, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Tentunya era mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, tidak terkecuali dalam bidang penegak hukum. Sehingga hampir dapat dipastikan semua peristiwa hukum di depan akan berbasis pada teknologi. Untuk kejaksaan harus mampu memanfaatkan segala bentuk kemudahan, kecanggihan teknologi, informasi yang berbasis teknologi modern. Saya memandang hal ini penting sebagai bentuk komitmen menciptakan profil birokrasi kejaksaan yang modern dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping itu, transparansi dan publikasi digital merupakan wujud akuntabilitas kinerja kejaksaan kepada masyarakat hingga akan meningkatkan kualitas kerja kejaksaan dan mempermudah masyarakat untuk menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja korp adiaksa. Oleh karena itu, saya yakin dengan meningkatnya transparansi dan publikasi dalam proses penegakan hukum dan pelayanan publik, maka akan menjaga citra positif kejaksaan di tengah-tengah masyarakat.